Serbuan vaksinasi massal COVID-19 untuk keluarga besar PT IKPP dan masyarakat Perawang berlangsung di SMK YPPI Tualang. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, masyarakat yang ingin divaksin cukup memenuhi dua syarat saja, yakni membawa KTP dan telah berumur lebih dari 18 tahun. Kapolda Riau dalam sambutannya menyampaikan, pengendalian penularan COVID-19 perlu dilakukan pembatasan. Pembatasan kegiatan seperti tempat hiburan, pusat perbelanjaan dan hajatan masyarakat ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan yang hanya bisa dikendalikan dengan penerapan PPKM berskala mikro. Penyekatan ataupun pembatasan kegiatan. Jadi pembatasan kegiatan tujuannya supaya kita bisa mengendalikan penularan dan mencegah lonjakan kasus yang secara cepat meningkat. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa Bapak-Ibu saya lihat dari saya masuk dari depan sana tertib semuanya untuk mengikuti serbuan vaksin. Syaratnya hanya dua, usianya 18 tahun ke atas dan bawa KTP. Tapi saya lihat bahwa ibu semua pakai helm tadi di motornya, saya lihat semuanya menggunakan helm. Tim Liputan mengabarkan.